Semangat para goeser yang goesnya mingguan. Jumpa lagi dengan si goeser pemula. Biasanya sepi habis siang, saya berangkat siang. Ramai banget euy, kebun raya. Mungkin dalam hatinya sama. Siapa tahu siangan dikit sepi. Kota itu makin siang makin ramai bro. Jadi kalau kita melakukan perjalanan pakai sepeda jarak jauh, pasti ada aja yang dirasa, terutama bokong ya, sama selangkangan, suka kesemutan. Nah, saya punya tipsnya nih untuk mengatasi hal itu. Jangan nomor wahid, berdiri di sepeda di atas sepeda, berdiri aja gitu. Ketika berjalan berdiri aja, kalau malas itu berhenti. Itu bisa saya lakukan. Yang kedua, berhenti terus berjalan dengan menuntun sepeda ya. Itu bisa saya lakukan, bisa mengurangi lah rasa yang sakit di bokong, sama suka ada agak kram di selangkangan ini. Kalau nggak bisa berdiri di sepeda, cukup berjalan aja. Kalau saya ya, jadi saya tidak berhenti, tapi berhentinya turun dari sepeda terus berjalan. Itulah tip dari saya ya, yang nomor 2. Ternyata ada satu lagi yang membuat kita itu bisa lama-lama bergoes ya. Sering bergoes, rutin, jadwalkan. Nah, itu yang akan membuat kita itu bisa lama-lama di atas sepeda. Ya, ingat, harus dijadwalkan dan rutin latihan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tips berikutnya.